Ujung-ujungnya jatuh cinta juga. Oke, itu adalah requestan dari Raya Sah. Oke, Sah pokoknya langsung ya. Kalau yang tadi teman itu jadi pacar. Siapa ya? Lagunya Vici Mahardika. Ya, enggak asing gitu ya. Tukeran teh sekarang saya yang di ini ya. Oh, aku yang host ya. Yuk. Ini dia bilang tadi kata sisa waktu 10 menit, enggak ada. Ini buat gue ya sejam. Nambah waktu. Diganti ya. Diganti. Bintang tamunya ya. Siap teh, ayo teh. Jadi itu tuh tadi tuh lagu video klipnya lagunya tuh tahun berapa kak? Itu tahunnya berapa ya kan? Itu tahun 2016-an. 2016. Ya, aku masih imut-imut gitu kan? Masih melentik-mentiknya. Gak ada melenting-mentingnya, kagak punya bulu mata. Jadi malu kan? Polos banget tadi. Polos ya. Banget, tapi itu tadi requestan ternyata ya. Terima kasih banyak yang sudah merequest lagu saya. Untuk selanjutnya buat kamu, kepoin aja Instagram aku ya. Karena kan ada yang baru lagi, kok jadi jualan sih teh? Salah teh, salah. Gak apa-apa lah. Jangan jualan diri saya di sini. Ya karena yang ingin saya jual adalah Anda di sini. Maksudnya jualan karya dari Teh Dia Permata. Nah, Teh setelah tadi kita ngobrol kan panjang kali lebar kan, udah kesana kemari kesini kesono kucrut kan. Sekarang waktunya kita untuk ngajakin Teh Dia Permata ini bergatal-gatalan. Apa tuh bergatal-gatalan? Ya itu kita akan masuk di segmen Games Nostalgia. Suaranya mana? Pada bentol yang gak tepuk tangan. Oke, siap. Teteh, jadi di game nostalgiaan ini adalah si burung merpati tadi yang membawa berita sudah mencari sesuatu juga, ya kan? Terkait dengan Anda. Lalu, nah, saya enggak tahu ini. Ini gambarnya benar muka Anda kan? Aduh, ini bahaya nih. Bukan. Namanya juga judulnya nostalgia. Aduh. Kan? Aduh, ini sarang burung merpati ya kan? Rubuh lagi. Dikepo-kepoin. Dikepo-kepoin. Diintip-intip dari karir Anda pertama hingga detik ini. Oke. Okay. Tapi mudah-mudahan ini benar mukanya, kagak salah. Kalau yang salah kan alamat palsu ya. Kok jadi nyamain alamat? Oke, baiklah Copywords, kita intip dulu. Ini dia dari sang burung merpati di gatal yang pertama. Masih cantik. Masih cantik. Ini bertahun berapa teh? Ini waktu single Bola-Bola. Oh, Bola-Bola. Udah kinclong ya, Teh? Oh, bening banget ini ya. Efek lampu sama ini aja sih. Jujur banget. Jujur amat kan? Coba kita intip lagi apakah selanjutnya masih pakai Photoshop apa 360? Aduh. Ini Anda apa bukan? Cabe-cabean ya. Mohon maaf bukan saya nyebut. Masih muda banget nih kayaknya nih. Ini berapa tahun ya? 5 tahun ini di Mojang. Oh ya, ini berarti tahun Mojang. Masih 7 tahun, 6 tahun lah, 5-6 tahun yang lalu, masih muda-muda. Belum tahu alis menggelegar bagaikan sayap Garuda kan? Ya, aku alisnya dari dulu emang kayak gini. Kecil-kecil gitu dari ya. Dulu emang kayak gitu. Oke, baiklah. Next, intip lagi. Nah, ini pose apa nih? Itu pose maaf ya sambil benerin sarang burung nih. Sarang burung udah mulai peot nih. Gimana teh? Itu kapan teh? Itu juga belum lama sih. Itu ya lebih baru dari yang tadi sih. Masih baru ya. Tapi apakah hidungnya ada yang dirubah teh? Menurut Ngana? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Enggak ya, itu kayak hidung-hidung hoki tahu teh. Hidung jambu-jambu. Iya. Jambu apa gitu ya. Besar-besar jambu. Jambu monyet kalau kata orang ember. Sih. Saya mau nyebutinnya takut dosa tapi udah kesebut. Gimana tuh? Next yuk intip lagi. Nah, ini dia. Ala-ala grid-grid. Gimana ini? Facebook pasti ya? Bukan, namanya juga burung merpati. Gak bakalan dia mau ngasih tahu kan sumbernya dari mana. Okay. Intinya dapet aja kan. Cus, masih ada lagi enggak? Aduh, merosot ini, lagi. Ini foto waktu di kampus. Waktu di kampus, kuliah teh waktu itu ya? Kuliah. Dia ambil jurusan apa teh? Jurusan bisnis manajemen. Bisnis manajemen, aduh berarti ini manajemennya pinter nih. Hobah ya, nih. Juga. Enggak juga. Pintar berbisnis, ada rencana mau berbisnis kah? Rencana sih ada. Ada ya? Aku tunggu. Tapi waktunya belum, ya belum nemu waktu yang waktu yang tepat. Longgar. Rencananya bisnis mau buka apa nih teh, kulineran kah atau? Rencana sih pengen kuliner. Pengen kuliner, asik. Tapi pengen fashion juga sih, cuman kayak jual-jual kaos-kaos gitu. Oh gitu, clothingan gitu ya. Tapi boleh teh kalau misalnya nanti mau buka kulineran dipanggil Vici ya? Buat boleh ngabisin. Dong. Oke. Okay. Semua kru nih dipanggil. Siap ya, catet lo kru ya. Tuh udah masuk tuh ya di lock. Siap intip lagi. Mana gatal-gatal selanjutnya masih ada katanya tadi satu lagi diintip. Nah, kan? Oh,
Ini waktu masih jadi biduan. Masih jadi biduan. Emang sekarang bukan teh? Sekarang biduran. Oh, Mbak Ella saja. Yang ini kayaknya biduan. Dulu masih nanggung nih. Biduannya nanggung. Kalau sekarang udah biduan asli, udah kinclong. Ini tahun berapa teh? Ini tahun berapa ya? Ya sama sama kayak kurang lebih sama lah ya, 4-5 tahunan yang lalu. Aduh, tapi ya itu deh ya. Namanya juga fase kan teteh. Tapi untuk bisa mendapatkan kulit kinclong seperti sekarang ini perlu berapa waktu lama sih teh? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tapi perawatannya pun ekstra menghabiskan puluhan juta rupiah kah? Ya enggak sih. Aku tuh enggak terlalu sering perawatan yang salon apa. Aku juga enggak terlalu suka. Terus lebih ke apa teh? Kalau misalnya perawatan ala-ala dia permata ini seperti apa? Ya lebih kayak apa ya? Suntik vitamin C sih. Aku sering tuh suntik vitamin C karena buat daya tahan tubuh juga, buat kulit juga bagus kan. Iya benar, ngaruh banget ya teh ya. Aku sering itu sih. Itu dia ya, jadi nggak pernah yang neko-neko aneh-aneh, apalagi suntik sono suntik sini belum teh. Di hidung, di leher. Enggak, kalau itu enggak, cuman pipi nih, pipi kayak suntik lemak. Oh lemak. Karena aku emang cabi. Badannya kecil, pipinya tuh cabi. Tembem. Oh jadi agak-agak sedikit ingin ditiruskan. Oke. Lemaknya mau dibuang dikit. Lemaknya mau dihempaskan. Oke, baiklah. Teteh dengar-dengar juga katanya pernah ikutan ini ya, sinetron gitu. Film-film iya, dulu acting gitu. Dulu waktu sama The Mojang. Sempet ya? Sempet. Rasanya lebih enak jadi penyanyi kah atau jadi pemain sinetron nih? Penyanyi. Tetap ya beongannya cepet kan, 2-3 menit turun, puluhan bener. Di kantong. 1 jam kelar. 1 jam kelar, itu dia. Kalau syuting lama ya, Teh? Syuting dari pagi ketemu pagi. Dari pagi ketemu pagi, bener banget. Nah, Teteh kalau misalnya ngobrolin masalah harapan nih, Teh. Harapan Teteh ke depannya di karir yang sekarang udah mulai mengudara lagi nih. Amin. Harapannya apa, Teh? Harapannya, ya semoga makin banyak dikenal sama semua kalangan di Indonesia ini. Terus juga harapannya mudah-mudahan bisa terwujud rencana aku mau promo ke Malaysia, mudah-mudahan diterima di sana. Amin. Lagu baru ini. Terus lagu yang ini teh yang angkuh? Enggak, yang baru nih. Apa tuh judulnya? Kita minta bocoran nih. Kita. Takdir Cinta Kita. Takdir Cinta Kita. Ini masih terbaru banget nih. Iya. Tapi belum launching di mana-mana. Belum. Belum video klip juga belum dibikin. Rencananya mau di Malaysia menggebrak deng. Rencana karena lagunya apa ya? Melayu-melayu gitu, ya. Nuansanya Melayu. Jadi mungkin bisa buat pasarin di sana. Amin. Mudah-mudahan kita doakan ya. Kita doakan selalu untuk karir Teteh kedepannya mudah-mudahan terus mengudara dan juga ya itu tadi harapannya untuk di Malaysia sendiri pun bisa diterima. Iya. Biar masuk ke kancah internasional. Amin. Nah, untuk kabar yang ada di rumah nanti kita akan lanjut lagi berbincang bersama Dia Permata tentunya. Kita nikmatin dulu yuk lagu berikut ini ada Vision dengan Howling Show. Check it out. Hayo, Kopi Wars, bertemu lagi bersama Vici dan juga Dia Permata. Masih di Kopi Santai pastinya ya, Kongko Happy sambil nyantai. Nah kalau tadi kita udah bergatal-gatalan, sekarang kita waktunya untuk masuk di permainan, yaitu pilah-pilah. Nah ini adalah jawab cepat, jadi Teteh nanti aku kasih pertanyaan, hanya perlu menjawab dengan cepat saja. Baik? Oke. Siap. Yang pertama, suka cowok humoris atau serius? Serius. Dirayu atau merayu? Dirayu. Lebih baik cari yang baru atau balikan sama mantan? Cari yang baru dong. Cari yang baru. Benar, kalau balikan sama mantan takut endingnya sama ya, Teh? Ember. Barang yang wajib dibawa kalau pergi? Kaca. Brewok atau mulus? Mulus. Jerawatan semuka atau salah potong rambut? Salah potong rambut. Mati mendadak atau gila mendadak? Gila mendadak. Dijauhin mama mertua atau dijauhin fans? Dijauhin fans. Oh, berarti sayang keluarga. Ya, aduh, cuco M. Kebiasaan yang paling aneh? Kalau pagi suka nggak mandi. Kalau pagi juga nggak mandi. Sama, Teh. Kalau pagi juga Vici nggak mandi. Males, dingin. Kadang nggak pagi doang sih. Kadang nggak pagi doang seharian. Mm-hmm. 2 minggu nggak mandi. Aduh, itu baru aneh. Lanjut. Ketemu hantu atau ketemu alien? Ketemu hantu, mau ngapain kira-kira kalau ketemu hantu? Mau tanya ini, nomor. Ya Allah, itu hantu punya gadget juga ya kan? Hantu milenial, oh bukan ya. Jalan di got atau jalan di tengah banjir?
Jalan di tengah banjir. Jalan di tengah banjir. Oke, baiklah. Oke, itu dia ya Kopi Wars menambah keakraban kita di siang hari ini tentunya bersama dengan Dia Permata. Nah, Teteh, bagaimana kalau misalnya sekarang waktunya Teteh untuk menyanyikan lagu Angku versi koplo? Boleh dong. Secara langsung. Boleh dong. Udah siap? Siap dong. Udah siap mengambiarkan pasukan yang ada di sana? Siap dong. Nama fansnya yang ada di sana disebutnya apa sih Teh? Diaku. Diaku. Nah, untuk para Diaku, mungkin kamu bisa standby di sini. Dan untuk kesehariannya, terutama tadi ya, kalau untuk mau launching lagu terbarunya, mungkin bisa langsung pantengin sosial medianya di mana Teh? Di @diapermata28. @diapermata28. Kalau untuk video klipnya bisa dicek di mana? Buat video klipnya bisa dicek di channel YouTube Mike Project. Mike Project. Jadi untuk Kopi Wars yang ada di rumah silahkan kesana buruan. Nah, dan untuk Teteh silahkan bersiap-siap di sana. Okay. Tapi sebelumnya Pucu ngucapin terima kasih banyak ya, loh udah mampir ke Kopi Santai. Jangan bosen ya. Nanti kalau ada yang terbaru mampir lagi loh. Nanti udah undang lagi ya. Pasti dong. Untuk itu terima kasih banyak Teteh. Kami suruh bersiap-siap di sana. Dan untuk Kopi Wars yang ada di rumah, terima kasih banyak di siang hari ini sudah ikutan bergabung bersama Vici sampai ini konde ya kan. Ikutan rubuh juga gara-gara keaktifan saya. Tapi untuk Kopi Wars yang ada di rumah jangan lupa karena besok juga Vici akan terus bergabung lagi di sini pasti di Kopi Santai. Jadi untuk teman-teman semua silahkan bergabung aja dulu di sosial media kita Kopi Santai yang ada di bawah sini. Ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, dan jangan lupa ada nomor telepon interaktifnya. Karena setiap harinya Vici akan hadir bersama artis-artis ibu kota lainnya membawa karya yang mampu untuk membawa kita berdendang. So, aduh kebanyakan ngomong capek jadinya ya. Vici mau benerin konde dulu ya Kopi Wars ya. Jangan lupa besok balik lagi ya di Kopi Santai. Langsung aja ini dia Tetes ya. Siap? Oke ini dia sebagai penutup akhir ucapan kita hari ini. Ada Dia Permata dengan Angku. Vici benerin konde dulu ya. Bye-bye.